Hai, kamu tahu bedanya antara consulting dan fasilitasi nggak? Saya Victor Chandrawira, selamat datang di Obrolan Ruang Tengah. Consulting atau konsultasi berasal dari kata consult dan berasal dari kalau bahasa Latinnya adalah consulere atau consularum. Konsularum berarti orang bertanya kepada ahli. Orang meminta pendapat dari ahli. Nah, consultancy atau konsultasi adalah upaya organisasi, upaya pemerintah atau upaya masyarakat untuk bertanya kepada ahli dan si ahli ini akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan bisa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dia. Bisa karena studi atau juga bisa dari penelitian atau bahkan best practices. Hal-hal baik yang sudah pernah terjadi atau sudah pernah dilakukan. Karena berdasarkan studi, pengalaman, dan pengetahuan ini, diharapkan orang yang menerima masukan dari para consultant, dia dapat mereplikasi hal ini di tempat bekerjanya mereka atau di masyarakat. Nah, apa bedanya dengan fasilitasi? Fasilitasi bukan memberitahu. Bahkan fasilitasi, seringkali seorang fasilitator tuh menuntun sebuah proses pengambilan keputusan melalui pertanyaan-pertanyaan. Dia tidak akan memberitahu. Semua informasi datang dari peserta yang ada. Bahkan di dalam ruang meeting, seringkali saya mengajak para consultant untuk terlibat di dalam meeting dengan board of directors misalnya, dan mereka menjadi sumber daya yang memperkaya, yang melengkapi diskusi yang terjadi di dalam ruangan meeting. Hal kedua yang membedakan fasilitasi dengan konsultasi adalah bahan yang dipakai. Jadi, bagaimana si consultant menggunakan bisnis yang sudah dilakukan, the best practices atau penelitian, ini yang ditampilkan, diberikan sebagai PowerPoint presentation misalnya. Nah, ini yang kemudian diserap oleh para board of directors, oleh pengambil keputusan, atau oleh masyarakat, dan mereka mengambil ini untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, fasilitasi seringkali malah tidak pernah menggunakan PowerPoint presentation. Fasilitasi menggunakan post-it atau flip chart atau whiteboard gitu ya, hanya untuk menggali justru dari 3 orang, 4 orang, 10 orang, 20 orang yang terlibat di dalam rapat. Dan kemudian pemikiran 20 orang inilah yang dipetakan. Yang membedakan juga adalah bagaimana energi yang dilakukan. Konsultan, energinya ada pada dirinya. Saya harus tahu apa yang harus saya bicarakan. Saya harus tahu topik, saya harus tahu penelitiannya atau best practices-nya. Energinya ada di saya. Sehingga saya yang harus memberitahu, I tell you what happens. Saya yang memberitahu apa yang harusnya dilakukan oleh perusahaan atau komunitas ini. Nah, para pengambil keputusan menyerap, bertanya karena si ahli, dan kemudian mendiskusikan dengan ahli apa yang dilakukan. Itu kenapa konsultan seringkali spesifik pada bidang tertentu. Konsultan perpajakan, konsultan kereta api, transportasi, konsultan jalan raya, sangat berbeda. Karena mereka ahli pada bidangnya, konsulere. Bagaimana Anda bertanya kepada orang yang ahli? Fasilitasi, ahlinya bukan pada dirinya. Ahlinya ada di peserta yang ada di dalam rapatnya. Sehingga energinya bukan pada si fasilitator, energinya ada di para partisipan. Sehingga dengan demikian konsultan, berbeda dengan fasilitator, energi, bahan, pengetahuan ada pada si konsultan. Fasilitator, energi, bahan, pengetahuan ada di partisipan. Semoga ini bisa memberikan masukan yang baru untuk Anda.